Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Galeng. Kali ini kita mau membuka ini lagi unboxing paketan. Jadi kemarin kita berkolaborasi dengan grup penulis grup Kuliani, grup penulis terkenal itu. Alhamdulillah karya kita ini sudah dibukukan, dan teman-teman kalau ingin mencari bukunya bisa teman-teman cari di toko mas Bandung, dan alhamdulillah ada di sini. Ini dapat Abdul Holik SDIT Nurul Barat Cipta, pengirimnya Juliani Bandung. Ada dikasih bonus kemarin. Ini senyum Sabian, ya. Ini adalah senyum Sabian yang kemarin tuh dikirim, ternyata salah alamat dan nyampe, dan akhirnya dikirim lagi. Dan ini adalah senyum Sabian. Dan bukunya yang dikirim, judulnya 3 Peran Manusia di Balik Layar. Kolaborasi komunitas penulis tim Juliani. KPTC. Ya, inilah bukunya. Siapa aja penulisnya? Ini masih orisinil. Ya, ya. 3 Peran Manusia di Balik Layar. Tim penulis Juliani, silahkan cari di sini. Rp5.000 menjemput ajalnya. 49 nomor 49. Ini pakai terus enggak? Nomor 49. Teman-teman bisa lihat? Kelihatan? Iya. 5.000 menjemput ajalnya. Abdul Holik penulisnya. Ya. Abdul Holik pemilik Sekolah Islam Terpadu Nurul Balad Merangin Jambi. Anak Merangin sudah bisa masuk ke usaha, ya, di Bandung. Jadi teman-teman terus berkarya. Kalau teman-teman ingin tahu apa ceritanya di dalam buku ini, 3 Peran Manusia di Balik Layar, silahkan sekarang cari bukunya di Togo Mas, ada ya, di penerbit Togo Mas Bandung sekarang sudah beredar online, memang online. Nah, ini harus online. Oke teman-teman, selamat menikmati karya anak Merangin, ya. Ini dia, silahkan teman-teman cari nanti bukunya, atau bisa inbox atau WA dan komen di bawah ini kalau minta bukunya. Beli, silahkan cari, ya, nanti akan saya kasih beli, ya, ada nih. Sekarang saya masih punya 3, silahkan teman-teman, siapa yang buruan, siapa yang cepat, siapa. 3 Peran Manusia di Balik Layar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di bacaan buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.